Halo guys, kali ini aku bakal main game Sakura Sakura Simulator nih. Ah, aduh, memoriku penuh nih. Aduh, gimana nih? Udah capek-capek nge-record kok memori penuh sih. Duh, caranya gimana ya? Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Bayu Akbar. Oke, di video kali ini aku bakal ngasih tutorial ke kalian cara main game Sakura Sakura Simulator di Android tapi mainnya di komputer. Nah, di video kali ini aku bakal nge-share ke kalian gimana sih tutorialnya. Hah? Emangnya bisa gak main Sakura Sakura Simulator di Android tapi layarnya di komputer? Emangnya bisa? Bisa dong guys, caranya cukup mudah kok. Kalian tinggal nanti download aplikasi A2. Nah, apakah kalian pengen main game Sakura Sakura Simulator lebih lebar, lebih luas, lebih terang, atau kalian pengen bikin konten Sakura Sakura Simulator di komputer? Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke, teman-teman, di sini kalian tinggal download dua file. Nah, di sini kalian tinggal download filenya, aku taruh linknya di deskripsi. Nanti kalian tinggal klik dan kalian download. Oke, selanjutnya jika sudah kalian download, nah, dua filenya itu bernama ADB Driver dan satunya lagi bernama bernama Scripts Win Script Script Script. Nah, jika filenya kalian download di HP, nanti kalian pindahkan filenya itu di komputer. Nah, cara pindahin filenya yang di HP ke komputer gimana, Kak? Aku nggak tahu caranya. Cukup mudah kok, guys. Kalian tinggal siapkan kabel USB. Kak, tapi aku nggak punya kabel USB. Bisa kok, guys. Aku bisa menyulap kabel casan menjadi kabel USB. Kalian tahu kan gimana sulapnya? Kalian tonton ya video ini. Kabel casan asli ya. Nah, jika sudah, ini aku bakal sulap menjadi kabel USB. Gimana caranya? Biasanya jadi USB guys. Nah, jika sudah kalian paste, filenya itu akan berbentuk seperti buku-buku yang itu gimana sih, Kak? Diapain? Nah, caranya itu kalian ekstrak file dua file ini, klik kanan, terus di sini kalian klik ekstrak. Selanjutnya, jika sudah kalian download yang berbentuk Oppo tadi, kalian klik nih. Oke, jika sudah teman-teman colokin kabel USB-nya ke handphone kalian, selanjutnya di sini kalian buka pengaturan. Jika teman-teman sudah klik atau mengaktifkan debugging USB, kalian kembali lagi ke komputer nih. Kalian masuk ke file SCPY dan kalian klik. Maka, tada! Kalian bisa lihat nih teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang aku sudah berada di menu HP. Nah, selanjutnya di sini kalian masuk nih di game Sakura Sakura Simulator. Kalian bisa mengkontrol HP kalian di HP kalian atau di komputer kalian. Nah, di sini aku akan menggunakan komputer aku nih. Kita masuk di game Sakura. Wow, kita masuk teman-teman di game Sakura Sakura Simulator. Sampai jumpa di next video. Bye. Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.